Acara ini disponsori oleh Gule! Sarimi Gule, enak gile! Nah, ini kita sedang mau proses nempel, Mas G. Lem yang digunakan adalah? Lem pok. Oh, gitu. Berarti lem kayu ya? Lem kayu yang digunakan di situ. Ini langsung di... Cuma langsung diratakan gitu, Mas, ya? Ya, diratakan seperti itu. Ini Mas Ridwan, ini selangannya kelak-kelak ini. Oh, ngono ya? Kok nggak langsung diratakan kelak-kelak gitu, Mas? Dia lebih rata ya? Oh, gitu. Kayu nganu yang melamir tembok ya, ternyata tidak ya? Oh, iya. Itu triplek yang digunakan, triplek biasa gitu, Mas, ya? Iya. Tapi bukan yang, ada kan triplek yang dari apa kardus itu, Mas, bukan itu ya? Iya. Tripleknya kualitasnya bagus, Tera. Iya. Karena nanti setelah triplek dilapisi dengan apa aluminium itu juga. Ini posisinya di klem ya, Mas? Iya, nanti di klem. Nah, di klem, kayak gini untuk valen duit, no. Masuk, nah, oke. Okay. Baik, ini sedang, ini nanti langsung ditempelkan atau menunggu kering ini, Mas? Oh, tempelkan langsung. Ya, kalau tadi kan ada pesanan dari itu masakan Jepang, Mas. Kalau ini kira-kira nanti buat apa ini, Mas? Ini gula coklat. Oh, coklat. Wow, ini pesanan coklat, Tera. Gitu ya. Oh, ternyata memang dari kuliner yang enak itu ternyata ada proses seperti ini dulu toh. Untuk menarik itu ada but dulu biar lebih menarik. Karena orang melihat itu luarnya dulu, Tera, biasanya. Mas Ivan, ini ngerti nih lemnya sudah ada semua ini gimana, Mas? Sudah lengket gitu, Mas. Nanti sudah gambarnya sudah beda. Oh, gambarnya sudah beda, sudah rata gitu, Mas, ya? Ketutup lemnya itu ya? Ketutup lemnya seperti itu. Nah, jadi memang yang digunakan itu lem kayu biasa saja. Nah. Kemudian diaplikasikan ke media triplek yang sudah tadi dibuat, pemirsa. Ini harus rata gini oleh lo. Oh iya. Oh, benar. Kemudian itu nanti kan MMT itu kan bukan dari kertas, Mas, ya. Bisa lengket di situ, Mas, ya? Bisa. Oh, bisa lengket di situ. Langsung di lemkan gitu, di tempelkan gitu ya. Gitu ya. Ya, oke. Okay. Kita sambil menunggu ini. Ya. Sebenarnya namanya Mas Ridwan atau Mas Lianto? Ridwan Lianto. Eli kalau Ridwan Putra. Oh, putranya Ridwan. Oh. Nah, namanya Mas Eli. Ya, ketahuan tahu panjangnya Eli. Siapa? Eli anu Eboy. Main pintar ya. Kecebur Eli ya. Oke. Okay. Eli su gigi. Nah. Oke, okay, ini sedang diratakan lagi, pemirsa, karena memang butuh proses yang agak lama karena medianya besar. Sebentar, Le. Cek dulu ya. Oh, apa? Enak wisan. Apa, Le? Mas, but itu ukurannya standarnya berapa toh, Mas? Yang besar. Panjang 100. Nggih. Okay. Lebar 50. Lebar 50. Tingginya 170. Ah, 70. Oh, gitu. Berarti standarnya itu ya. Jadi tidak akan mungkin atau tidak pernah membuat yang di atasnya itu ya. Enggak. Ada pesanan gitu enggak, Mas? Ya bisa. Bisa. Yang standar tuh ukurannya 80 kali 40. Jadi ada ukuran-ukuran standarnya. Nanti akan kita lihat. Ini kayaknya udah rata, Mas, ya? Iya. Kita masih ratain lagi nih, Mas. Wah, oke. Iya, ini Mas. Oke, ini sudah rata. Kita sekarang. Wah, iya padha naluriku ya. Kalau itu kan kayu metu. Oke, sudah. Sekarang waktunya kita menempel. Ini yang ditempel mana nih, Mas? Yang tadi pesanan tadi ya. Oke, kita akan cari yang ditempel mana ini. Itu, Mas? Iya. Woi, udah di. Kalau yang desain-desain itu dari sana ya, Mas, ya? Atau, sini juga. Oh, kan juga. Yang juga desain ini, Mas. Wah, ini luar biasa. Bisa loh. Bantu, Mas. Ya. Ini kok anu kelebihan, Mas. Dipotong lagi, Mas. Oh, nanti dipotong lagi. Ya. Konsentrasi. Oh, iya, ini perlu konsentrasi ini tinggi nih karena memang harus presisi, Tera. Betul. Ya, tidak boleh melendung. Melendung ya enggak ada bayang. Ini tanggung jawab nih melendung. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan cantik dan cakep, kece banget ini. Misalkan kurang, tinggal ditarik lagi. Nah, ini. Wah, siap. Kiranya nanti, Mas, berarti tengahnya dulu. Tengahnya dulu ya, nanti bisa apa dimasukkan ke dalamnya gitu, Mas, sisinya. Enggak. Iya. Oh, dimasukkan ke dalamnya. Oh, nah, iya. Ini. Nyari apa, Mas Eli? Ini loh, apa yang buat masukin itu loh? Oh, jarum toh? Bukan. Nah, ini untuk apa kain biar enggak licin, kemudian untuk memasukkan setiap sisinya. Oh.
Wah, ini nanti biar bisa nempel gitu loh, Tira. Ya, nempel ya, panggang ya. Di situ. Wah. Iya, perlu proses kesabaran, ketelitian ya. Membuat seperti ini dan juga desainnya ini luar biasa juga. Warnanya cerah, mencolok ini desainnya. Gila coklat. Oke. Iya. Oke, ini kayaknya sudah ini Mas ya. Oke, Mas, kita sambil ngobrol-ngobrol Mas ya. Mungkin bisa menghadap ke kamera nih Mas. Wah, ini kita sudah dulu. Ini kayaknya sudah tinggal finishing Tera ya. Nah, oke, pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan Mas Eli. Mas, harapan ke depan untuk bisnis panjenengan, untuk wirausaha panjenengan di Foodport Table itu apa Mas kira-kira Mas? Ya, semakin maju. Oke, maju terus. Ya, mungkin kalian nambah semen loh Mas. Oh, mungkin maju. Terus apa lagi Mas? Ya, buat teman-teman saudara. Oh bisa, berarti tetap tidak ilmu radianu dewe Mas yo, tetap untuk orang lain tutularkan. Kemudian kalau mau membutuhkan di sini langsung datang ke sini juga boleh itu Mas ya. Di FB, di Instagramnya juga ada. Mas ini masalah harga Mas, kira-kira pripun Mas? Karena yang jualan seperti ini biasanya kan emang baru belajar jualan seperti pedagang-pedagang kecil gitu, gimana Mas? Masalah menurut model. Oh menurut model. Yang paling dari berapa sampai berapa Mas? Dari 600 sampai 1.500. Dari 600 sampai 1 juta. Nanti material, desain semuanya dari sini. Iya. Wah. Wow. Sudah satu paket sama tasnya tadi ya. Beda. Oh, tas beda lagi. Karena itu juga untuk kelengkapannya, Tera, aksesorisnya seperti itu. Jadi 600 sampai 1.500 itu nanti akan dipakai selamanya. Jadi itu hanya untuk modal awal saja. Nanti akan bertambah-bertambah terus. Untuk menunjang penjualan kita. Bener, batu loncatan untuk bisnis yang sukses, Tera. Ya. Mas Eli, terima kasih atas waktunya, atas informasinya. Dan kita harus berpisah dengan pemirsa Hati-Hati di Rumah. Tapi intinya kita sudah berbagi informasi yang unik, menggelitik dan juga informatif ya. Sukses terus untuk Mas Eli dan juga produknya untuk portable boot-nya. Betul sekali. Iya. Jangan lupa saksikan terus Mantra Lek Mantap dan Tera di TATV. Iya, pokoknya Mantra. Gagaso. Acara ini disponsori oleh Sari Mi Gule, enak gile!